Okay, assalamualaikum. Aku ni dari Max Rider. Okay, hari ni aku nak buat video pasal aku punya motor R1. Sejak apa ni, korang selalu tanya dekat YouTube kan, motor aku tahu bila aku beli, berapa ringgit, berapa nak jaga apa semua. Okay, ni aku buat video. Video ni simple lah. Sementara kita semua kena perintah berkurung ni. Eh. So, kita layan video. It's very simple. Okay, first aku beli motor ni tahun 2018. So aku dah pakai setahun 6 bulan atau setahun 7 bulan. Bulan 8 2018 aku beli motor ni. Ni keluaran 2013, R1 2013. Okay. Time aku beli ni, aku beli second. Harga dia dalam 62, tak silap aku. 62 aku beli dekat Johor. Dekat kedai NG Brother, tak silap aku. Ke Brother and Son ke apa. Okay, kedai tu kalau orang JB tahu lah. Dia kedai dia murah lah sikit. Kalau dia jual-jual tu murah sikit lah motor dia. Harga motor dia murah sikit. Okay. Harga 62. Aku down payment motor ni dalam 20k. So, aku ikat dia 7 tahun. Saja ikat lama. Bayar bulan murah-murah. Bulan dia 813. Tak silap aku. 813. Berapa posen tak aku. Okay. Tu semua. Selama. Okay, habis. Apa lagi lah nak cerita? Aku pun aduh. Okay, first aku beli motor ni, aku memang cari yang memang dah beli second. Sebab aku memang nak cari yang dah buat sikit lah. Sebab sebelum ni kita dah main motor kan. So kita tahu part motor kalau nak ubah suai memang mahal. Wow. So aku, yang first aku cari motor memang dah tukar exhaust lah. Sebab harga nak tukar exhaust ni agak mahal sikit. Tak silap aku kalau exhaust untuk Acra ni atas saja itu member aku ada post 7.5k, tak silap aku. Slip on atas ni je. So kalau full system kau boleh teka lah berapa. Memang 10k, aku rasa 10k ke atas kot. Kemungkinan lah, kemungkinan. Tapi memang mahal lah, memang mahal. Kalau full system, ori-ori, Acra untuk R1 memang mahal. So, kita bajet tak banyak tapi nak pakai motor besar. So, kita buat macam ni lah. Beli yang motor memang dah ubah suai sikit lah. So, tak rabak lah sangat. Okay, yang first aku untung beli motor ni aku dapat memang colour semua macam ni. 2013 punya model memang colour macam ni. Lepas tu aku terus dapat dia punya accessory pun tak banyak sangat. Dapatlah hand guard ni. Lepas tu guard tepi ni, slider ni. Lepas tu aku dapat exhaust dari depan sampai belakang full. Lepas tu aku dapat lagi quick shifter. Quick shifter owner lama dah tukar. So itu je lah untung aku kalau aku beli motor ni. Aku untung aku tak payah tukar benda ni lah. Okay. Sekarang ni aku nak cerita benda yang aku tukar. Tapi aku tak tukar banyak pun sebab benda dah okey lah, dah okey. Untuk motor ni kalau sebikir ni korang beli je, yang teknologi pun lagi okey lah. Tapi dia sebenarnya sebikir ni dah laju lah. So korang tinggal rider je. Rider dia bawa macam mana. So korang dah boleh dapat steam lah. Kecuali kalau korang betul-betul tak dapat steam. Barulah kau tukar. Masuk PC ke apa kan. Tune lagi. Baru kau boleh rasa steam lagi lah. Kalau tu pun kau rasa owner-owner yang biasa. Orang dah lama pakai. Baru buat kot benda tu. Untuk aku. Aku rasa sudah memadai. Okay. So tak banyak sangat aku buat dekat motor ni. Basically benda dah laju. So kita buat cantik-cantik sikit-sikit.
Lepas tu khas untuk buat video je lah. Okay, aku tunjuk korang. Apa, korang dah tahu kan, bulan-bulan bayar berapa apa semua. Okay, minyak, minyak dia ni 18 liter tak silap aku. 18 liter. Time sekarang ni minyak dah turun, tapi aku tak pernah isi full lagi. Kalau standard biasa aku isi 97, dalam RM40 dah penuh lah. Tapi sekarang ni mungkin dalam 30, lebih-lebih sikit, dah penuh. Boleh pergi dalam 200 kilo. Lebih kurang lah, lebih kurang dalam 200 kilo. Kalau tak rembat sangat pun, macam itu je lebih kurang. Lepas tu motor ni tak ada indikator minyak. Itu pasal korang kalau tengok video aku, aku ada buat satu video yang habis minyak. Padahal aku dah banyak kali dah habis minyak. Sebab aku tak pandai bajet minyak. Sebab dia tak ada indikator minyak. Okay. Selain tu, apa lagi? Minyak sebenarnya dengan kereta, kereta-kereta biasa lah. Aku pakai 2.0, minyak dia lebih kurang sama. Harga lebih kurang sama lah. Cuma beza dia sebab kita ni pecut 200 kan. So best dia jimat masa lah. Tapi minyak ni, penggunaan minyak ni dengan kereta hampir sama lah, hampir sama. Makan pun ni lebih sikit, sikit-sikit gitu je lah. Tapi best dia sebab kita dapat jimat masa, jimat masa banyak. Tu yang best. Okay, so kita pergi yang apa yang aku dah tukar. Tukar pun tak banyak sangat sebab aku memang dapat dah, bagi aku dah sedap dah, memadai dah. So aku dah tukar pun ada sebab lah. Okay. Okay, aku lupa. Untuk penjagaan motor ni, rabak tak rabak, ikut kau lah. Kalau untuk servis lah, servis. Servis dia motor-motor ni 5,000 kilo je. 5,000 kilo kau dah kena servis lah. So dia depend kat kau. Kau nak kena pakai, bukan kau nak kena pakai lah, kau nak pakai minyak mahal ke murah ke, depend kat kau. Macam aku dah banyak kali cuba motor, minyak motor ENI, Liquid Moly 1060, 1050, apa lagi, Motul 300V, macam-macam lah aku dah try. Lepas tu ada Yamaha punya minyak warna biru tu, apa pun aku tak ingat lah. Tapi dah banyak lah. Tapi untuk motor R1 ni, yang paling okey bagi aku lah, motor aku dia pakai Liquid Moly 1050, 1060. Tu je paling okey. Lagi satu, R1 ni sebenarnya dia ada problem sikit dengan sensor dia. Bila korang selalu tarik, bila korang tarik je, high RAM ke atas kan, bila tinggi, RPM korang tinggi, korang mesti kena ni, apa, minyak sensor dia naik. Aku dah tanya orang-orang lama pun, diorang cakap mostly semua sama kena. Sebab apa, bila sebab dia engine dia cross plane. Bila cross plane ni dia pressure dia lain. Bila dia, kita laju, minyak dia semua naik atas. So bawah tu dia tak ada minyak. Orang mesti semua cakap macam tu lah. Tapi sebenarnya bila aku baca forum, orang cakap benda ni problem dekat sensor. Yamaha tak nak tak nak fix masalah ni. Sampailah 2015 punya pun, itu aku tak pasti, aku tak tahu, masih sama tak ada problem sensor minyak ni. Tapi untuk model yang semua ke bawah, semua ada masalah tu. Bila diorang rembat 28, 28, 29 lama sikit je, nanti ada sensor tu naik. Nanti aku tunjukkan sensor tu apa. Yang tu, tu je lah masalah dia. Tapi kalau dia naik pun, naik, korang slow sekejap, nanti dia mati balik sensor tu, korang boleh rembat balik. Nanti kalau bila-bila lagi dia naik, korang slow sekejap, korang boleh rembat balik. Macam motor aku, kalau aku tak pakai minyak, aku pakai minyak lain, dia ada masalah sikit. Kalau Liquid Moly, alhamdulillah okey. Lepas tu, servis memang kena tukar oil filter apa semua. Jangan buat macam motor kat cair lah. Kau servis tukar minyak, filter kau tak tukar. Memang dia cepat naik. Tu masalah dia lah. So basically, servis dia, harga dalam servis, dalam paling murah pun RM400 lah kot. RM400 tu standard lah, RM400. RM400 ke atas. Paling tinggi aku pernah servis dia RM600. Buat flushing pun semua kan. Tu paling mahal lah. Tu servis biasa lah. Kalau
tu sebelum minyak hitam lah. Lepas tu ni mileage dia dah mileage dah 54k. Sepatutnya dah kena buat 50k kot. Sepatutnya dah kena buat bulk clearance dalam, kau target je lah kau simpan duit dalam 2k itu. Tapi aku tak buat lagi, tak ada masa. Ni pula ada masa tapi kedai pula tutup. Nanti kita layan lah slow-slow. Apa lagi lah, sebis 400 5k jalan. Kalau jarang jalan, jarang lah sebis. So itu lagi. Apa lagi, bulan-bulan 800 lebih sikit untuk bayar motor. Sebis kuasa 3 bulan sekali kot. Bulan sekali. Lepas tu minyak pun lebih kurang kereta. Tapi kalau RM10 aku isi, RM10 ke RM20 kan, aku pergi lepak bandar, balik je dah kena isi lah. So janganlah. Lepas tu kalau korang nak rasa minyak ni banyak, sebelum dia bling tu kan dia tak ada indikator minyak. Dia hanya bagi tahu 50km nak habis, baru dia bagi tahu dia bling. Sebelum bling biasa korang agak-agak lah. Sebelum bling tu korang isi. So korang rasa macam lama lah minyak korang tak habis. Kalau kau tunggu bling baru isi, bling baru isi, nanti korang akan rasa macam sekejapnya minyak anda habis. Kalau aku daripada Johor pergi Selangor, 2 kali isi lah. Standard lah. Semua pun sama lah, 2 kali isi. Aku biasa isi dekat Kulai. Kulai, Rembat pergi Kulai. Lepas tu aku duduk basi gudang. Kalau dah ada minyak sikit, pergi Kulai dulu. Isi kat Karen Aru, Kulai, Shell, lepas tu Rembat terus sampai Jejantas Melaka. Baru aku isi balik. Lepas tu terus sampai sini. Masih ada banyak lagi balance lah. Okay, itu je. Okay, apa lagi? Okay, kita buat video. Dah. Okay. Ini antara yang aku tukar lah. Apa ni, Brembo aku ni. Brembo ACS 19. ACS 19. Ni ori. Memang ori tapi dia second. Aku tukar bukan saya sahaja tukar. Tapi hari tu aku ada tinggal motor aku sekejap. Aku duduk apartment. Aku nak pergi kerja pagi tu. Sekali aku tengok, alamak, aku punya yang ori dia, brake ori dia dah, label dia ni dah kena rembat lah. Dia ambil dia punya brake dengan botol sekali. Lepas tu aku punya kabel dia dah potong. So aku tukar baru. Brembo ni CS19, harga dia dalam, kalau baru pun RM1,200 kot. Mungkin RM1,200, tapi aku beli second. Dah buat lah sikit kan. Tapi tak apalah, function dia masih okay. So tak ada hal. Aku beli dengan member aku. So ni RM600. Ni saja RM600. Botol tak dapat. Botol aku beli lain. Botol RM100. Ni Brembo, botol Brembo besar RM100. Lepas tu brake hose dia aku pakai Hell 2 kabel. Kalau kau boleh tengok, boleh zoom sini sikit. Ni warna merah ni Hell, ori Hell. Ni aku beli mahal sikit, RM150 satu. So 2 300. 300. Tapi nasib baik dia tak rembat aku punya apa ni, caliper kat bawah. So jimat lah duit aku. Aku just tukar kat atas je. So 6 100 700 700 tambah 2 brake hose ni 700 3000 upah pasang dengan upah dia orang buat apa ni, apa ni minyak ni, aku lupa pula. Bleeding apa ni minyak dia. So 20 lebih kot, 20 lebih, 50 lah setiap pasang. So RM1,050 tak silap aku habis untuk brake ni sahaja sebab kena rembat. Okay, ni aku tukar juga. Kalau korang tengok single seat, ni aku punya Max Rider lah.
Yang mana belum follow, korang follow, subscribe. Instagram semua ada. Okay. Ni Max Wash ni kedai aku. Aku buat car wash dengan bike wash dekat Pasir Gudang. Siapa yang belum datang boleh datang. Nak support boleh support. Instagram dia pun ada. Benda ni aku tukar 150 pula. Benda ni aku beli 60. Tapi dia buruk kan. Sebenarnya dia lawa. Sebenarnya dia lawa. Hari tu aku spray benda ni. Aku spray dengan bimbang aku. Letak clear. Tapi sebab tangan ni tak power nak spray, so dia jadi ada ombak. So kikir-kikir aku spray balik pun memang cakap tak lawa, so jadilah tak lawa. Tapi tak apalah, asal boleh guna. Jadi hitam, settle. Ni RM60 je aku beli kat Shopee. Single yang biasa punya ada aku simpan. Okay, yang seterusnya aku dah ada buat ni. Kalau korang nampak, korang tak nampak lah sebab benda aku dah cabut. Dia ada satu apa ni, hook rest orang panggil untuk ohm belakang punya kat sini. Dia terkeluar kat sini. Benda ni pun aku cabut. So memang motor ni untuk single seat sajalah. Aku sorang je lah. Dia aku cabut ni. Baru okey. Bini percaya kalau aku jalan jauh-jauh tak bawa orang. So aku dah cabut. So memang sasah aku sorang. Tak boleh bawa orang dah. Okay. Nak cabut dia memang susah. Aku silap aku tak buat video. Sebab apa? Dia nak cakap kena buka seat, kena buka cover bateri, buka bateri, cover buka bawah tu. Baru berjumpa skru untuk cabut dia punya footrest belakang. So memang susah lah. So bawah ni kau boleh tengok jadi macam ni. Tak ada single seat. Tak ada single seat, tak ada footrest bawah. Tak ada. So korang boleh tengok lawa tak. Sebenarnya memang lawa. Tak ada footrest ni. So korang boleh tengok lah. Okay, exhaust full. Tak full. Tak tahulah aku full ke tak full. Aku tanya Cina cakap full. Tapi aku pun tak pasti lah. Tapi aku dah buat korek lah. Dah korek. Belakang ni aku dah korek. Kasih bunyi dia mantap sikit. Tapi wipe dia aku tak tukar lagi. Wipe dia sebab bising sangat lah. Untuk sekarang ni pun aku rasa dah bising. Nanti aku buat video aku start. Okay. Sekarang ni dah bising. Pipe ni aku dah buat. Korek aku, kalau korang tahu kedai dia dekat Kampung Melayu, tak silap aku. Kampung Melayu ke apa lah. Kedai Ali Azos. Tapi yang buat Awi. So Awi tu aku buat dalam RM600 untuk aku korek sini. Sebenarnya aku nak pendekkan muffler tapi tak dapat. Sebab kau boleh tengok sini, aku punya Azos ni ada crack sikit. Kalau tak aku dah pendekkan sikit. Lepas tu kita tutup habis dalam. Baru mantap bunyi dia. Kalau parat ni yang lawa. Tapi tak ada apa buat. Tapi ni masih ok. Okay, macam aku cakap tadi, aku beli memang aku terus dapat apa ni, kuih cerita. Tapi kuih cerita aku main atas je. Aku tukar GP shift, dah tak boleh main lah. So dia hanya standard shift lah. Standard shift boleh lah main kuih cerita ni. Sedap juga. So lepas tu ni free. Sebab aku boleh beli memang dapat. Untuk kena dipotong. Okey. Masuk balik. Okey. Untuk kereta aku dah dapat free. Memang dapat free. So untung ah. Kereta pun aku tak tahu berapa ribu. So tu aku cakap beli motor second yang dah buat, senang jimat. Okay, so ni aku dah tukar rantai dia, rantai baru. Ni pakai O-ring je lah, aku O-ring satu set. Gold ni dalam 700 lebih-lebih lah, 700 lebih-lebih macam tu. So masih okey lah. Rantai ni aku dah pakai bulan bila, bulan 6 2019 sebab aku tukar. Macam itulah. Sebab owner lama
Dia tak jaga rantai sangat lah. Habis lah, kena makan dekat swing arm aku. Dia bergerak-gerak kan. So, okey lah. Ni 700 lebih. Itu je aku tukar. Yang lain aku tak banyak tukar. Tak ada pakai apa-apa. Okay, by the way, korang nampak ni kaki corner. Korang boleh follow IG kaki corner. Dia IG dia baru kena hack. So, dia buat IG baru. Korang boleh follow IG kaki corner, okay? Okay, untuk tayar. Ini aku baru detail. Time aku buat video, banyak pula detail lagi. Tadi tak ada banyak, tak ada detail lagi. Banyak pula. Okay, untuk tayar, ini aku baru try saja test. Sebab hari tu aku pergi Cameron nak main Sungai Koyan je pasal. Saja-saja. Ini aku pakai tayar Super Corsa, Diablo Super Corsa SP. Kalau ni banyak dekat Ducati pakai lah. Ducati baru sekarang ni, before korang boleh tahu kan. Sebab dia 200. Size dia, kau boleh tengok sini. Tengok ni, size dia. Sekejap. Nah ni, kalau kau boleh tengok ni, dia tulis 200/60. Tayar slip dia size ni lah. Cuma ni ada bunga sikit lah peti ni. Ni size dia 260. Ok lah, sedap lah. Aku main pun hari tu hampir dah habis, tapi tak habis lah. Tapi ok lah, sedap. Grip dia memang grip. Depan belakang ni sama tayar ni. Kalau biasa pun aku pakai S22. S21 aku dah try, S22 aku dah try. Tapi S22 dia bagus sikit sebab apa ni. Aku rasa untuk dia lambat sikit habis lah. S21 dia cepat sikit habis. Dia lembut lagi lah. S22 dia keras sikit. Keras kat tengah ni lah. Bahagian tengah ni dia keras sikit. So, dia lambat sikit habis. Tepi dia tetap lembut lah. Kompang tepi dia tetap lembut. Kalau yang ni memang lembut habis lah. Memang sekejap je lah pakai ni. Ni pun aku baru tukar pun lah. Tengok. Sekejap je. Nak habis lah. Tapi ni aku beli second. Depan belakang masih okey. Tak ada cacing apa semua-semua. Hari tu bunga lagi banyak. Aku beli second 700. 700 tengah. Tapi hari tu bunga banyak. Tapi aku dah pergi Cameron. Ulang alik Cameron. Lepas tu ni JB, KL. Lepas tu aku pun mesin JB banyak kali semua. Tinggal lah banyak ni. Sekejap je. Biasalah tayar Super Corsa ni semua. Peti-peti ni memang cepat habis sikit. So ini kalau harga betul dia 1,500 ke atas kot. Ke 1,700. Kalau S22 aku pakai. Biasa aku S22. Aku beli belakang je 700 lebih. 700. 700. Depan 500 kot. 500 kena 100. So kau boleh tahulah agak-agak berapa untuk pakai. Bolehlah pergi dalam. Kalau ni. Ini berapa kilo eh. Aku tak ingat lah. Tapi bolehlah. Bolehlah. Untuk 3-4 bulan bolehlah pakai. Kalau kau selalu ride. Lagi cepat kot. Dia kegunaan ni. Benda ni bajet dia. Kau bajet kau lah. Kalau kau bajet kau tinggi, bajet kau asyik ride je. Memang cepat lah kau keluar duit untuk untuk sebi pun cepat. So, tak tayar pun cepat. So, ikut korang lah. Macam aku ni saja nak try. Memang sedap tayar ni. Lepas ni pun aku kemungkinan aku akan cari tayar ni. Okay, yang sensor aku cakap yang selalu naik warna merah ni, problem aruan ni. Dia memang problem ni lah. Aruan memang ada problem ni. Apa ni kat dalam kotor dia? Okay, sensor lampu Aladdin ni. Dia warna merah. Kau tengok kan? Tu. Sensor ni yang dia akan menyala nanti. Kalau kau orang asyik rembat dia, dia akan menyala. Tapi bila kau slow down, dia okay balik. Ni tak banyak sangat. Macam aku cakap, tak ada indikator minyak. Tapi, yep. Kau tengok ni. Ada lambang minyak. Minyak ni, lagi 50 kilo nak habis, baru dia nyala. Kemungkinan lah. Tapi aku rasa tak 50 lah. Biasa aku 30 lah. 30. 30 je aku berani run. Okay, ni motor ni tak banyak sangat sistem dia. Tapi dia boleh diagnose diri dia sendiri. Boleh tahu apa rosak apa semua. Benda tu lama kalau nak borak. Tapi insyaAllah nanti aku buat. Boleh buat video dia. Aku tunjuk macam mana dia diagnose diri dia sendiri. Dia tengok apa yang rosak kat diri dia sendiri.
Dia boleh nanti kau pergi kedai, just kau bagi tahu. Lepas tu kau reset balik. Dah, okey. Lepas tu ni tak banyak sangat sistem dia. Tengok ni. Ni key switch mode. Okey, kau boleh tengok ni mode. Kau tengok. Okey, mode dia ada 3 je. Standard ni. Standard. Kita bagi kereta lalu dulu. Okey, standard. Aduh. Ni mode racing. Yang standard tadi standard kilang lah. Ni mode racing. Lepas tu dia ada standard BB ni. Macam kalau hujan. Aku pakai lah. Dia kurang sikit lah pick up dia apa semua. So ni standard. Lepas tu dia ada ni TCS. Aku rasa function ni je lah. TCS. Okay, kalau ke atas dia tolak. Ni tambah. So kau tengok situ. TCS dia. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 TCS. So kita boleh kurangkan. TCS tu apa? Dia kawal tayar belakang lah. Kalau korang skidding ke apa, korang kau over ke apa kan, tayar belakang lebih laju pada tayar depan, nanti dia akan slowkan. So kalau korang over macam tu, tayar belakang terpusing lebih, dia slowkan, nanti korang okey balik. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau korang nak tahu lagi lebih lanjut, korang boleh tengok video lah kat YouTube. Banyak lah Mak Saleh diorang buat review pasal TCS ni. Okey, itu saja. So okay, itu saja video. So aku belanja korang sikit bunyi motor aku. Okay. Aku nak belanja korang sikit bunyi video. Tak tahulah boleh tangkap tak bunyi dia. So kita first, kita start dulu. Ini je lah video aku. Kalau aku start lama nanti kan jiran aku mengamuk. Okay. Jangan lupa share, subscribe, like, semua lah. Jangan lupa support Max Radio. Okay, thank you.